Salam sejahtera. Memupuk minat dalam matematik sebaiknya dilakukan pada usia yang awal lagi. Ini penting supaya apabila anak-anak itu pergi ke sekolah rendah, mereka tidak akan ketinggalan kerana telah mempunyai asas yang kuat. Sebagai ibu bapa, terdapat pelbagai aktiviti yang boleh kita jalankan di rumah untuk memastikan anak-anak kita meminati matematik. Tidak semestinya latihan demi latihan, tidak. Sebenarnya ada pelbagai jenis aktiviti yang dapat dijalankan pada waktu lapang. Pada masa yang sama, kita juga dapat menyemai minat mereka terhadap bahasa Melayu dengan mendedahkan mereka pada beberapa perkataan yang mungkin baru untuk mereka. Mari kita tonton klip video yang berikut. Adik, sini. Ini duduk sini. Okey, dekat dapur, papa ada beli air kegemaran adik. Adik nanti pergi dapur, adik kira ada berapa. Lepas tu, adik ambil dua saja. Boleh tak? Boleh. Okey, pergi sekarang. Adik dah ambil dua dah. Tadi waktu adik dekat dapur, adik kira ada berapa banyak air water ni? 9. Ini adik dah ambil dua, tinggal berapa? Sini-sini, tak payah pergi sana, tak payah pergi dapur. Kira dekat sini sudah. 1, 2, 7. Very good. Adik tahu tak kegemaran tu apa? Dalam bahasa Inggeris apa? Favorite. Very good. Bagus. Syabas. Betul pun. So, ini satu untuk adik, satu untuk papa. Jom kita minum sama-sama. Melalui aktiviti tadi, kita telah berjaya memupuk minat anak-anak kita tentang konsep-konsep yang ada dalam matematik. Sebagai contoh yang tadi itu, tolak ataupun subtraction. Pada masa yang sama, mereka juga telah diperkenalkan dengan erti atau makna sebenar bagi perkataan kegemaran. Bersama, kita boleh memupuk minat matematik dalam kalangan anak-anak kita. Selamat mencuba!